Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Fariha Akila Yustia Pendi, Kru TV Arifma SMA Marang. Pada episod kita pada kali ini, jom sama-sama kita dengar ucapan daripada wakil pelajar tingkatan 5 SMA Marang sebelum menunjukkan Madam Majoran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mewakili pelajar-pelajar SMA Marang ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa memberi tunjuk ajar kepada kami dan tidak pernah jermu dalam mendidik kami, dan juga buat ibu bapa kami yang sentiasa mendoakan kami dan memberikan sokongan moral kepada kami. Dan tidak lupa juga buat rakan-rakan yang lain, sama-sama kita berjuang dalam SPM ini. Di sini juga saya mewakili pelajar-pelajar SMA Marang ingin memohon ampun andai ada kesalahan yang telah kami lakukan. Akhir sekali, doakan kami agar berjaya dalam SPM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Humaira binti Muhammad Afandi, selaku wakil pelajar tingkatan 5 2020 Sekolah Menengah Agama Marang, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru yang telah banyak mengorbankan masa dan mencurahkan segala ilmu kepada kami. Kami sedar betapa periknya usaha untuk menjadikan kami model insan yang berguna. Banyak halangan dan cabaran yang perlu cikgu hadapi. Adakala menyakitkan hati, ada yang menghampakan, ada yang menggembirakan dan juga ada yang menyeronokkan. Tetapi guru-guru tetap menghadapinya dengan sabar dan terus membimbing kami tanpa mengeluh. Kami dapat merasakan bahawa guru-guru kami bukan sekadar guru yang biasa, tetapi guru yang luar biasa. Saya juga ingin mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan seperjuangan bahawa kita sudah sampai ke medan pertempuran perjuangan kita sebagai seorang pelajar. Bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam dihitung dengan teliti bagi menantikan tarikh keramat 22 Februari 2021. Buat rakan-rakan seperjuangan, teruskan usahamu, buktikan kejayaanmu, teruskan perjuanganmu. Ingat, kita sudah sampai ke garisan penamat. Teruskan melangkah dan buktikan segalanya yang kita boleh lakukan. Ingat, semua pasti menang, insya-Allah. Setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Sumaya binti Muhammad Razi, wakil daripada pelajar tingkatan 5 kohort 2020, ingin meminta maaf atas segala kesilapan kami. Kami berharap agar semua guru menghalalkan segala ilmu yang telah dicurahkan kepada kami. Semoga ilmu ini mendapat keberkatan serta menjadi penyuluh dalam hidup kami. Tidak lupa juga, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru di SMA Marang kerana tidak pernah jemu mencurahkan ilmu kepada kami. Semoga pengorbanan yang telah diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini juga, kami berharap agar guru-guru sentiasa mendoakan kami supaya dipermudahkan segala urusan serta mempunyai kejayaan yang cemerlang dalam SPM kali ini. Sungguh, doamu menjadi senjata buat kami semua. Sebelum saya mengundur diri, suka saya memperingatkan kepada rakan-rakan seperjuangan saya agar tidak pernah berputus asa serta teruskan perjuangan anda selagi tidak melangkah ke medan perang, serta sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan sepanjang SPM berlangsung. Semoga kita memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam SPM kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar yang akan berhadapi CJ Pelajaran Malaysia dipermudahkan segala urusan. Semoga berjaya. Saya Nur Farishah dan aku TV Al-Hikma Sekolah Menengah Agama Marang. Salam perjaya transformasi anda. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.